Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua, jumpa lagi dengan channel kita GBPM Project tentunya. Gimana kabar teman-teman untuk hari ini? Semoga kabar teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang dari segala apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah rabbal alamin, ini kita ada project Ninja RR Ul lagi. Dan sebentar ya, ini tak sebilkan dulu. Ini untuk body yang kebetulan kita kerjakan ini kiriman dari luar kota. Teman-teman, ini kiriman dari Bogor, dari Mas Fahri kalau nggak salah. Ya, Mas Fahri. Dan ini untuk hari ini memang kita akan progres untuk Ninja RR Ul yang kiriman dari Bogor. Oke, tak sipil dulu. Untuk kondisi body, ini kebetulan bodinya ini baru ya. Ini banyak debu. Baru dari toko. Jadi untuk body yang akan kita kerjakan kali ini bukan body bawaan dari motor, namun ini aftermarket, jadi beli di toko. Teman-teman bisa amati, nih bodinya baru kan. Nah, ini body baru, body mitasi semua. Jadi untuk bagian ini, bagian fairing depan, body belakang, lalu fairing samping, spakbor. Nah, untuk bagian tangki, ini tangkinya masih ori teman-teman, tapi bekas di repaint sebelumnya. Jadi untuk body yang lain itu body imitasi, tapi untuk bagian tangki ini masih ori kayaknya. Tapi untuk finishing catnya itu banyak yang keriting teman-teman. Nah, seperti gini teman-teman bisa lihat nih, keriting ini untuk bagian tangki. Nanti akan kita krok habis untuk catnya. Untuk bagian body ini, wah ini enak banget nih pengerjaannya. Untuk bodinya cukup kita sanding amplas. Nih baru, jadi bodinya baru. Ini langsung dikirim ke tempat saya. Oke, langsung saja kita eksekusi dan kita masuk untuk tahap pertama, teman-teman. Oh ya, nanti untuk pemilihan warna nantilah kita akan sambil kita jelaskan di video sambil proses berjalan. Oke, kita masuk untuk tahap yang pertama. Lanjut. Oke, teman-teman, di sini untuk amplas yang kita pilih untuk project kali ini. Di sini karena ini berhubung untuk bodinya itu menurut saya sih ini terlalu halus, teman-teman. Jadi bodinya itu gini ya. Kalau kita sanding pakai amplas yang terlalu halus, takutnya nanti untuk daya rekat epoksinya itu kurang. Itu menurut saya pribadi, teman-teman. Itu opini saya. Jadi di sini untuk amplas yang kita pakai, di sini kita gunakan amplas ukuran ini, ukuran 400, teman-teman bisa lihat. Nah, kita pakai amplas ukuran 400. Oke, jelas ya. Langsung saja kita eksekusi amplas keseluruhan. Lanjut. Oke, teman-teman, seperti biasa setelah proses pengamplasan di sini kita keringkan alias kita jemur. Oke, kita sepil sedikit. Oke, hasil yang kita dapat untuk pengamplasan kali ini kita dapat seperti gini. Nah, seperti gini. Oke. Sedikit tips buat teman-teman. Jika teman-teman dapat project yang sama seperti yang saya kerjakan kali ini, body KW yang notabene tidak ada cat, dalam arti langsung plastik seperti gini atau ABS seperti gini, beda lagi dengan body-body ori bawaan dealer ya, atau bawaan motor itu kan ada catnya. Kalau yang saya tahu sih seperti body-body KW seperti gini, dia langsung plastik atau langsung ke bahannya, teman-teman, ke media ABS-nya. Nah, teman-teman bisa lihat seperti gini. Jadi kuncinya seperti gini. Untuk tahap-tahap pengamplasan, usahakan teman-teman konsisten atau teliti. Dalam arti jangan sampai ada bagian yang belum terjangkau dengan amplas. Contoh, nah seperti gini. Ini ada bagian yang masih terlihat gloss. Nah, ini mungkin
belum terjangkau oleh amplas teman-teman. Jadi setelah pengamplasan sebaiknya teman-teman jemur seperti gini. Tujuannya apa? Supaya nanti terlihat bagian mana yang sekiranya belum teman-teman amplas atau istilahnya tidak terjangkau dengan amplas teman-teman, atau istilahnya belum terkena amplas lah istilahnya. Beda lagi dengan bagian ini. Nah, bagian ini semua rata. Teman-teman bisa lihat tidak ada bagian yang terlihat gloss, dalam arti ini sudah tercover dengan amplas teman-teman. Beda dengan ini sama ini. Nah, ini ada ya bagian yang sedikit gloss, nanti kita akan amplas lagi dan kita jemur. Jadi memang untuk tahap pengamplasan seperti gini terlihat sepele, namun ketika teman-teman sudah lakukan pengamplasan dan teman-teman jemur seperti gini, pasti ada bagian yang belum terkena amplas. Nah, ini sedikit ini belum terkena amplas juga untuk bagian belakang. Nah, teman-teman bisa lihat. Tapi nanti kita akan amplas lagi. Oke, paham ya? Oke, kita keringkan dulu seperti gini. Nanti untuk bagian yang belum terjangkau dengan amplas, kita amplas lagi. Esek-esek sebentar, lalu kita naik untuk tahap selanjutnya. Oke, ini aku sampai mepe sak wong-wongi rek. Wih, pewana sih pol. Oke, lanjutlah. Panas. Oke, teman-teman, ini sambil jawab pertanyaan yang masuk ke kontak WA saya kemarin, kalau nggak salah itu nanyain tentang spray gun apa yang cocok buat aplikasi epoksi seperti ini. Karena memang untuk epoksi ini sendiri dia untuk kekentalannya itu lebih tinggi teman-teman dibanding cat maupun clear. Jadi epoksi ini agak berat ketika kita tembak menggunakan spray gun yang nozzle kecil teman-teman. Jadi di sini saya jawablah pertanyaan dari teman-teman kemarin yang ada yang tanya. Kendalanya sih spray gunnya itu setelah dipakai untuk tembak epoksi seperti gini ada bagian yang mampet, atau di bagian lubang-lubang tanduk itu epoksinya itu menggumpal. Jadi kemungkinan itu dari spray gun yang kurang tepat untuk aplikasi epoksi seperti gini. Jadi saya merekomendasikan untuk aplikasi epoksi seperti gini sebenarnya menggunakan spray gun yang nozzle gede. Intinya 1.0 ke atas, bisa 1.2, 1.3 atau 1.4 teman-teman. Intinya yang gede untuk nozzle. Jadi untuk meminimalisir terjadinya mampet teman-teman. Jadi untuk mendapatkan ketebalan yang ideal. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengertiannya. Oke, di sini setelah epoksi selesai, di sini kita bikin cat. Ini kita gunakan cat jenis PU sesuai dengan request dari yang punya body, ingin dibuat putih albino, tapi putihnya itu cerah teman-teman. Jadi tidak ada semu kuning atau semu biru. Jadi kan kebanyakan untuk warna putih itu ada semu kuning atau semu kebiruan. Jadi di sini saya bikinkan cat putih yang cerah atau super wet. Jadi putihnya itu bersih. Kita gunakan cat jenis PU untuk cat yang kita pakai dari produk Marvel. Dan ini untuk epoksinya udah kita inapkan satu malam. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini udah kering keras karena memang di bawah dari epoksinya ini langsung ke body. Jadi untuk epoksinya itu memang kalau misal kering ya kering banget karena tidak ada penyerapan di bawah epoksinya. Ini seperti gini. Ini udah nginep satu malam ya. Jadi saya jelaskan lagi untuk warna utama yang di request oleh Mas Fahri Bogor yang udah ngirim body ke sini itu warna putih albino, tapi putihnya itu minta putih yang cerah banget. Jadi putihnya itu super wet lah kalau istilah gaulnya. Jadi tidak ada semu biru atau semu kuning. Oke, langkah selanjutnya di sini kita naik amplas. Tujuannya apa? Ya seperti biasa, supaya untuk menghaluskan epoksinya itu sendiri, karena memang
Kebanyakan aplikasi epoksi ini tidak mungkin 100% sempurna banget, teman-teman. Pasti ada bagian yang ya sedikit terkena overspray atau ya mungkin epoksinya lupa kita tidak saring. Jadi adalah beberapa bagian atau tekstur dari epoksinya yang sedikit agak ngejeruk atau gimana. Jadi di sini kita wajibkan untuk tahap pengamplasan. Amplas sendiri di sini saya pakai amplas 400 bekas, teman-teman bisa lihat di awal. Setelah itu lanjut kita jemur untuk keseluruhan body. Di sini kita lanjut aplikasi cat putihnya. Di sini spray gun yang kita pakai karena mengikuti dengan kontur panel yang kita kerjakan kali ini agak ya medium agak gede. Di sini kita gunakan F75 dari Lipro. Untuk ngomongin setting sendiri, di sini untuk pattern, di sini pattern kita ikutin dengan panel. Jadi ya kisaran, karena memang untuk spray gun seperti gini, konvensional F75 seperti gini, dia akan lebar. Jadi di sini kita buka 1,5 ulir. Lalu untuk trigger atau fluid output dari catnya ini atau keluaran catnya, di sini pertama kita buka 1,5 ulir. Lalu untuk angin sendiri, karena ini aplikasi cat dan memang saya mengejar untuk kehalusan atau istilahnya tidak banyak overspray. Jadi kebanyakan orang kan beda-beda ya, jadi settingannya itu berbeda-beda. Walaupun spray gun yang dipakai sama, di sini sesuai dengan keseharian saya ketika menggunakan spray gun ini. Di sini untuk angin ya kisaran kita main di 2 bar, teman-teman, untuk mengurangi overspray atau hal-hal cat yang agak kasar atau gimana. Jadi kita buat untuk settingan angin main di kisaran 2 bar, teman-teman. Dan untuk catnya sendiri ini menurut saya, teman-teman, setelah saya cermati, ini catnya walaupun cat piu ya, tapi kebanyakan sih untuk cat piu memang karakternya dia agak encer dibanding cat jenis NC. Untuk rasio sendiri di sini untuk lapis awal kita pakai 1 banding sekitar gak sampai 1,5 lah, jadi 1 banding setengah, tapi gak sampai 1,5 thinner sih. 1 banding sekitar, semisal catnya 100%, thinner kita kasih di 125% untuk thinner, teman-teman, kurang lebih seperti gitu. Untuk thinner sendiri kita pakai thinner PU karena kita gunakan cat PU. Di sini aplikasi sendiri estafet untuk jedanya karena kita kerjakan full body. Jadi misal kita tembak dari body depan lalu finish ke belakang, kita ulangi lagi dari depan ke belakang. Aplikasi sendiri sebanyak 2 lapis. Oke, setelah cat putihnya kering, di sini kita lanjut pemberian efek, teman-teman. Kita pakai cat seralik. Ini seralik yang kita pakai jenis PU juga. Untuk partikel seraliknya sendiri kita pakein yang agak kasar atau istilahnya lebih gede-gede. Jadi di toko itu saya ditawarin mau pakai yang halus, medium atau yang kasar. Jadi di sini saya pilih yang kasar karena kita gunakan cat putih untuk sebagai warna basic, terkecuali kita gunakan warna gelap. Jadi menggunakan seralik yang halus itu juga bisa sebenarnya, tapi di sini saya pilih partikel seralik yang cenderung agak kasar. Dan ngomongin jeda sendiri, setelah cat putihnya kering karena kita pakai cat PU lalu cuaca agak bagus, ini kita kasih jeda sekitar mentok 30 menit, teman-teman. Aplikasi cat seraliknya sendiri di sini kita tabur 1 lapis tapi agak tebel. Lalu untuk angin kita buat agak rendah sekitar 1,5 bar. Lalu untuk bukaan atau pattern kita buka full untuk mendapatkan kerataan dari seralik itu sendiri. Lalu untuk fluid outputnya kita kasih di sekitar 1 ulir. Oke, kita ini sih ini untuk bagian firing depan. Untuk bagian bawah sesuai dengan kebanyakan motor-motor Ninja 2 tak RR All seperti gini. Ini kita pakein warna hitam solid, teman-teman. Ini juga kita gunakan cat jenis PU.
Oke, teman-teman, setelah tahap demi tahap udah kita lewati, mulai dari epoksi, lalu cat putih, lalu cat seralik, lalu tahap penempelan pada strip, penempelan pada body. Untuk strippingnya ini udah kelar kita tempelin. Jadi strippingnya kita pakai transparan sesuai dengan request dari si pemilik atau customer saya. Ini untuk stripping ninja yang kita kerjakan kali ini stripping transparan, teman-teman. Jadi warnanya seperti gini. Teman-teman bisa lihat ini kita amati dalam ruangan, warna putihnya cerah seperti gini. Nanti kita akan lihat di luar ruangan lah kalau sempat. Oke. Karena ini kita gunakan cat jenis PU, jadi tidak perlu kita inapkan, teman-teman. Jadi setelah penampilan stripping, lalu kita cek lagi apakah ada bagian yang belum rapi atau gimana. Lalu jeda sekitaran, ya hitung-hitung 1 jam lah, kurang lebih 1 jam. Di sini kita naik clear coat, teman-teman. Clear yang kita pakai untuk proyek kali ini, clear andalan kita seperti biasa 4100 dari Nikon. Rasio seperti biasa, sesuai dengan keseharian atau yang sering saya terapkan, mengikuti dengan kebiasaan juga sih. Di sini kita pakai 41, 4 base untuk clearnya, 1 hardener atau pengering, lalu untuk thinner kita kasih di 25%, teman-teman. Kita agak banyakin sedikit, kadang karena biasanya kita pakai 20%, di sini kita naik ya sekitar 25%, karena ini panel agak gede, kita butuh sedikit lumer panel yang agak baik. Maksud saya lumer clear yang agak baik, teman-teman. Sebenarnya 20% itu udah maknyus, tapi kita tambah sedikit karena cuaca agak terik di bengkel kami. Untuk ngomongin settingan, oh ya, untuk spray gun kita tetap kita gunakan F75 dari Pro. Untuk pattern kita buka pull, lalu untuk fluid output kita buka 2 ulir. Angin kita main di 3 bar untuk proses clear coat kali ini. Aplikasi sendiri seperti biasa, karena kita clear di atas stripping, lapis awal kita sahur-sahur dulu, atau istilahnya kita kabut-kabut, terutama kita fokuskan di atas strippingnya. Jeda estafet karena kita kerjakan full body, lalu tembak agak medium, lalu jeda selanjutnya kita tembak di lapis yang ketiga. Jadi aplikasi clear untuk kali ini sebanyak 2 lapis setengah. Oke, kita amati dulu sampai selesai dan kita lihat bareng-bareng untuk hasil akhir. Lanjut. Nah, oke, teman-teman. Ini setelah kita udah naik clear coat, ini udah finishing. Ini kita kasih jeda ya. Jadi ini udah kita pegang. Ini udah nginep 1 hari. Jadi ini kemarin kita aplikasi clear. Jadi kemarin udah gak sempet, teman-teman, udah terlalu malam. Jadi pencahayaan di ruangan tempat saya menaruh body yang udah naik finishing ini sedikit gelap. Jadi takutnya untuk pengambilan videonya kurang bagus. Jadi ini keesokan hari kita dapat seperti gini. Untuk seraliknya seperti gini, teman-teman bisa lihat. Jadi seralik yang kita pakai untuk efek cat putih pada project Ninja RR Ul kali ini, kita pakein yang agak kasar, teman-teman. Jadi partikelnya gede-gede, teman-teman bisa lihat ketika warna putih ini terkena cahaya seperti ini. Nah, seperti gini. Jadi ini aplikasi clearnya 2 lapis setengah. Jadi yang perlu teman-teman catat, ketika teman-teman dapat project warna putih seperti gini, memang kita harus disiplin, mulai dari spray gun yang kita pakai memang harus steril, lalu tempat dimana teman-teman ngecat itu harus benar-benar kalian perhatikan juga, mulai dari kebersihan, lalu tempat untuk menaruh body yang selesai kalian cat seperti ini. Jadi ngecat warna putih seperti gini memang gimana ya, menguras kesabaran dan adrenalin dan pastinya senam jantung. Oh ya, ini untuk body ini rencananya mau kita naik flow coat, teman-teman. Jadi clear yang kita aplikasikan ini ya istilahnya kita clear dasar. Jadi ini kita diamkan dulu sambil kita kerjakan body-body yang udah antri di bengkel kita. Jadi ini kita diamkan sekitar 2-3 hari, lalu kita akan naik sesi ke tahap flow coat, teman-teman. Dan untuk kenapa saya untuk project kali ini kita naik flow coat, karena ini
selain dari permintaan dari customer yang minta semaksimal mungkin. Lalu yang kedua, memang ini kan kita aplikasi cat pada body yang kita kerjakan ini ada sesi stripping. Jadi untuk memaksimalkan stripping itu sendiri untuk mendapatkan kerataan antara stripping dengan body yang tidak ada stripping. Jadi istilahnya kita mengejar kerataan untuk stripping dan body yang berwarna putih, teman-teman. Jadi ini kita diamkan 2-3 hari bahkan lebih. Kita lihat nantilah di video selanjutnya, kelanjutan video ini. Jadi ini kita diamkan dulu sekitar 2-3 hari bahkan lebih. Jadi videonya cukup sampai sini, teman-teman. Jadi kita ketemu di video kelanjutan untuk tahap flowcoat atau clear ulang pada body Ninja RR Ul warna putih albino kiriman dari Bogor. Oke, semoga video ini ada manfaat dan menjadi referensi buat teman-teman semua. Jika ada mau yang ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, insya Allah saya balas. Dan sampai jumpa di video kelanjutan pada project kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye-bye teman-teman. Bye-bye.